Assalamualaikum, hai guys. Baru-baru ini aku berkesempatan pergi ke Splash Mania, Gambuda Cove. Ha, dekat mana ni? Ya, jom ikut aku. Awak kenapa mengundur? Awak buat apa kat situ? Kenapa begitu? Salah masuk eh. Oh ya, yeah. Tiket dewasa RM79. Ha, kanak-kanak yang bawah 120 cm, RM RM63. Kiranya kalau kanak-kanak tu lebih daripada 120 cm, dah kira harga dewasa. Kanak-kanak bawah 90 cm pula, percuma sahaja. Aku galakkan korang booking online sebab dia limitkan tiket. Kalau tak, jadi pasal malam lah. Lepas tu nanti kau beratur terlalu lama. Bagi aku bagus juga dia limitkan. Tapi pintu masuk ikut sana. Oh, boleh naik buggy ke? Boleh naik ni. Tadaaa! So, pihak Splash Mania juga dia sediakan buggy ni. Ha, kalau korang parking dekat sebelah lagi yang jauh sikit tu, dia akan ambil korang lah untuk bawa ke pintu utama ni. Sebenarnya tak jauh mana pun daripada tempat aku parking tadi. Kasih. Beli online pun kena redeem tiket dekat sini, kat kaunter. Attention for the parents. Later on. Diorang ada buka tiket untuk walk in, tapi better korang beli online sebab ramai yang kecewa. Ada local, rental, small, medium, large. Ni tiket sekarang harga promotion katanya. Dah beratur sana, dia cakap kaunter 5 dengan 6 je untuk collect online punya tiket. Tak apa, tak apa. Lagi satu, makanan dan minuman luar tidak dibenarkan sama sekali. Kalau tak, korang terpaksa buang. Ataupun korang patah balik ke kereta, letak barang korang. Oh ni tempat kaunter, kaunter lokal. Masih ada yang nak bergambar dengan Nair dan juga payment cash je. Cash sahaja. Dengan kamu. Kita tengok harga berapa Porsche ni. Ha, tu spek ni 29. Waterproof Porsche bag tu. Tu untuk handphone tu RM30. Tak. So towel RM39. Kasut air RM29. Okey. Pelampung tangan RM15. Pelampung ni RM12.
Boleh guna cash ataupun card. Ni untuk disewa. Untuk lokal, ni toilet lelaki, toilet perempuan, surau apa kan. Okay, tempat change, OKU ada. Jadi itulah, ada lokal-lokal. Ni lokal besar sikit, yang belah sana tadi tu, yang lokal kecil je. Sini ada yang besar sikit. Sewa pelampung pun ada, tapi kalau ni tak payah pelampung pun okey. Baru boleh relax. Sebab tu datang awal tadi. So sekarang ni giliran orang lain lah beratur. Tak boleh sesuka nak naik ke tebing tertentu, dia kena ikut tangga khas. Dia punya security jagalah. Anak-anak hantu sudah keluar. Yang dewasa naik, yang kanak-kanak pun jerit. Oh,
Jadi mana yang nak naik tu kena beratur kat sini. Tunggu giliran ambil mat ni. Sini tak boleh bawa handphone lah. Turun kan. Tapi kalau korang kata datang sini tak best sebab korang tak naik ni. Korang tak nak naik ni, lepas tu korang cakap tak best, tak payah beli tiket, tak payah pergi. Gitu. Welcome back to my channel. Siap ambulans standby. Dia punya toilet under maintenance. Siap tu lah. Sampai aku kat belakang kafe ni. Dah nak niaga kat sini pula dah. Deposit berapa dek? Deposit sekarang kita tak ambil kan? Tak ambil deposit? Bayar tu je lah. Lepas tu nanti kena return balik kat sini ke? Ah, kan? Ah, okay. Terima kasih. Tadi satu hilang. Ni dua hilang. Ha, hilang pula. Mana yang tu? Ah. Oi, gila lah. Tak gila lah, hidup. Ramai lagi hidup lah. Gila. Ramai lagi hidup. Ada lagi yang mati. Ni apa? Ni mana yang racer ni? Ah, ni nak racer tak kena bawa map. Oh, okey. Kamera 360 aku ni ada lens cover tau. Masalahnya lens cover sebelah satu side lagi dah masuk air. Tinggal lagi sebelah ni. Harap-harap selamatlah hamba balik. Ni kick zone tapi orang dewasa boleh naik juga. Yang first tadi aku naik dekat sini lah kick zone ni. Batu-batu. Batu-batu dia besar. Besar masih okey lagi untuk dipijak. Kalau kecil sangat sakit. Sakit gila. Weh, siapa tebuk dia? Panas. Air tadi kat situ. Jangan ada anak-anak. Ada anak-anak naik atas ni dah. Satu pesadung dah lah. Besi. Kadang-kadang budak-budak ni tak berjangka. Berlari-lari kan. Turun naik, turun naik. Kabin ni untuk disewa dalam 200 plus-plus aku rasa. Ni salah satu yang masih tutup lagi. Masih dalam lah, belum siap sepenuhnya rasanya. Kena datang lagi lain kali ke kenapa? Eh, macam mana kan?
masih bersemangat gini. Masih bersemangat gini. Yang pertama, yang cantik berbaju biru ini, we have Bibis. Itu dia Ayu berbaju biru. Seterusnya kita ada B-Boy. Thank you.
Original marinara. Satu je. Nah, beef dengan coke. Ini nanti di call. Guys, sampai di sini saja video aku kali ini. Terima kasih menonton. Jangan lupa share, like dan subscribe jika bermanfaat. Okay, bye-bye.